Braspati Pratam Vasubhadram Yat Pariyaradhanam Adhyam Dhananam Masakdhamewadhidhaunam Prananta Yuga Sarmuk Makawiriam Yat Adhira Manasa Wacem Akratem Duhitem Huam Yawad Brahma Wiestitem Atau Ati Wacasem Yawad Tiamati Vietawad Tat astu akhamewa matyo hiwa para wani Haru abramana abuanam wisu akham asti sagmani Wasam tata kesrati aksarm bah sematat viswanam upajiwati tanatu vipara vichvida varias karmati dharma sunim om astau arupa vyakarat arupa aksarm vasa mula praketyam Satya namahuda puja setahun Om wakcasa mitrasyama caksusa sarwani Bhutani samaki santam Mitrayaham caksusa sarwani Bhutani samikse matrasya caksusam Samyahkar Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Igede Arya Sugiyarta, mengatakan bahwa Bulan Bahasa Bali kelima tahun 2023 merupakan implementasi dari visi pemerintah Provinsi Bali. Namun, Satkartiloka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Om Swastiastu. Bapak Gubernur, para aditi, Sane Subaktinin Ditiang, Bulan Bahasa Bali Kaping 5 warsa kalih tali tiga likur ngungahang patitis segare kerti campuan urip sarwa prani. Sanema piteges Bulan Bahasa Bali pinake linggestane nyiwi basa aksara miwah sastra Bali sapisanan nyuk semayang segare utawi laut pinake sangkan paran kauripan sarwa prani. Bulan Bahasa Bali warsane puniki jagi kemargiang asasih Inggian punika ngawit saking tanggal siki mantos tanggal ulu likur Februari kalih tali tiga likur. Sanika cinayang antuk mekudang-kudang acara minakadi utsawa utawi festival nyurat lontar lan ngetik antuk keyboard aksara Bali sanika militen oleh para siswa SMP, SMA, SMK lan mahasiswa sejebak Bali. Kaping kalih wimbe kare utawi lomba sane akeh nyane plekutus bimbekare kemilatin oleh duta kabupaten kota talar pemilat masyarakat umum wenten talar wimbekare sane kemargiang negepin kewentenan base aksara miwah sastra Bali mangde igum pemargine ring panglimbak jagat utawi perkembangan teknologi informasi. Kaping tiga wenten krioloke utawi workshop indik ngetik ring keyboard aksara Bali biwah krioloke indik nyolahang kesusastraan Bali ring musikalisasi puisi. Kaping 4 wenten reka aksara utawi pameran jaga kemargiang pameran foto saninyih nayang kauripan krama Bali ngupe pire segare pinake genah ngemargiang mekudang-kudang guna kriya. Taler jaga kawentenang pameran buku Hindu sane kerme antuk tim penulis buku Hindu Nusantara. Kaping lima wenten sesolahan merupa sandia gita sane memurde naweruci
jagi kelaksana yang ring penguntat acara pembungkah Galahai Mangkin. Talar wintan acara apresiasi sastra, inggih punika nyolahang daging-daging sastra Baline melarapan anto teater, drama, miwah, sane tiosan. Kaping 6 wintan widya dula utawi seminar sane mausang indik kesukseman segara kerti ring kebudayaan Bali. Kaping 7 wintan acara konser pasi lontar, inggih punika pemargi ngupepire lontar-lontar druen krama Bali melarapan anto ngerawat tur mersihin lontar-lontar punika sani krama oleh penyuluh basa Bali. Tetujuannya ini mang de bulan basa Bali persida membumi kesungkemen ring krama Bali sinamian. Matur tuk semua, Om Santi, Santi, Santi. Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster dalam pidato sambutannya mengatakan aksara, bahasa, dan sastra Bali merupakan hulunya kebudayaan Bali dan menjadi salah satu bentuk peradaban adiluhung yang diakui dunia. Om Swastiastu. Ditiang mengajak semua krama Bali untuk melihat dunia, melihat negara-negara di dunia. Negara-negara yang punya aksara itu adalah negara-negara yang memiliki peradaban yang kuat. Jadi negara-negara yang punya aksara ini itu memiliki peradaban yang kuat. Dan negara yang memiliki peradaban kuat, dia akan menjadi negara yang kuat. Itu. Kuat dalam bidang budaya, kuat juga dalam bidang ekonomi. Kuat juga dalam membangun tata kehidupannya. Itulah sebabnya kita di Bali haruslah bersyukur, betul-betul bersyukur kepada leluhur kita yang telah mampu menciptakan dan mewariskan aksara Bali. Nah, supaya bahasa Bali ini tetap dia eksis, semua dengan bahasa Indonesia, bahasa asing, semua punya ruang untuk digunakan dia. Bangga kita bahasa Jepang, bangga kita berbahasa Inggris, bangga kita berbahasa Cina, Korea, dan bahasa yang lainnya. Tapi juga menjadi lebih bangga kalau kita bisa menggunakan bahasa Bali secara terus menerus. Jadi jangan kita bahasa Inggris jagoan, tapi samnya bahasa Bali, yang singkito dia mengaku nak Bali. Nah, itu dia. Pang pun jadi nak Bali, mau nak Bali syaratnya harus ngerti bahasa Bali, harus ngerti aksara Bali, sastra Bali. Jadi titiang matur sepsema niki Ratu Dedan Sarang Sami sampun persederauh nyarengin pelaksanaan penyelenggaraan bulan bahasa Bali. Dumugi memargi antar asungkare ini akan menjadi satu kegiatan yang membanggakan kita semua sebagai krama Bali, nindihin gumi Bali. Melarapan untuk muncarang Om Awigenamastu Namasidem acara bulan bahasa Bali kaping 5 warsa kalih tali 3 likur 2023 titiang buka secara resmi. Matur suksema, Om Santi, 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 Om. Laran bakir yang para leluhur, sane pacang nyujur sunyi. Bulan Bahasa Bali kelima tahun 2023 dibuka secara resmi oleh Gubernur Bali Wayan Koster ditandai dengan pelepasan perahu bunga. Gubernur Bali mangre ngenahang benawa sekar punika pinakecihna pemungkah Bulan Bahasa Bali kaping 5 warsa kalih-kalih 3 likur. Ayo matur semua durus mawali meninggi.